Aku nak tanya mu ni, Mak. Nak tanya kepada dia, ya? Dah lah saat seminggu dah aku tak kelih dia. Dah lah ke mana, eh? Sekala jumpa kedai ni Rohana. Tahu lah, ya? Aku dah rasa dupa projek dia tadi kira rasa gitu. Aku perhatikan juga, Mak. Saat ni pakai projek kok mana? Pasal lah tu bit semacam lah masuk dok ni. Tahulah, ya? Itulah, Mak. Aku bimbang. Lah ni bukan nyakit COVID kan. Takut buat kelip nyakit ke parok lah. Sibuk semacam lah dia ni, Kak. Acu, mu tengok, ya? Aku dah rasa super saing ni tu. Napa lah rak tu lah. Abi ya. Steady abi ya. Alright. Dah lah. Gua no saing galak. Tas pos kalau ni. Dengar dulu ya. Dia nak ayak kapal tu sungguh. Amo cocok dah apa ya. Vaksin COVID-19 apa ya. Mu cocok dah lah saing. Vaksin COVID-19. Ha apa ya. Dah tu ya amo. Nampak suka gembira katakan. Ni ke kira. Ha kali yang kedua lah amo cocok apa ya. Matilah mu lepas ni saya. Kau gama ke mati lah, Ewi? Mati ku mana, Bemak? Bemak, awak kelih mana gama? Kau mati, Bemak? Bemak, kubur. Kubur ke perlu cocok lagi gama. Duh mati. Bemak kecek ke? Tak pakai ontok sama. Beri benar kecek boleh-boleh. Malu ke orang lah macam tu. Tak sengapa lah sama. Dengar saya nak royak ni. Mereka sayang, gapa rimah kat Vaksin ni orang yang takut berlakon tu? Dia diberikan untuk merasakan sistem ketahanan semula jadi badai bayo. Bagi mengurangkan risiko mendapat jangkitan, kumis atau weroh bayo memang. Dia juga selamat dan berkesan untuk melindungi orang daripada penyakit berjakit bayo memang. Dia boleh jadikan sistem ketahanan badan kita lebih kuat, Bia. Senguti, Sahih. Patu-patu. Wah, panasnya dago kita ni. Kalau nak cocok Vaksin ni, Bia, memang. Dia memerlukan dua dah. Sudah dah pertama, kita kena tunggu pula selama 21 hari. Untuk dah kedua, bagi memastikan perlindungan sepenuhnya, Bia, memang. Oh, bagus aku faham apa ambil Vaksin ni. Benda ni, dia tak wajib. Tapi kalau ambil kak, baik cocok dia. Baru tak kena jangkitan COVID-19 tu. Oh, kalau gitu kak, aku nak cocok lah. Tepat apa mak kemalau lu muncul ni. Bunyi kata, dia ada Vaksin tu. Weh lah bayo, Vaksin ni tak boleh ambil kosih bayo. Dia kikin saja, hok dia ke. Selain tu tak boleh. Tu aku kelih ramah ke cocok pak dia tu. Bersusu-susu nampak. Bukan Vaksin kah? Tu cocok lembut tak sih kena nyakit bayo malu korang lah macam tu. Jatuh stenik lah ya weh. Benda ni bukan main-main. Kajak teliti benar. Bak Vaksin ni bukan boleh beli kedai rocek bayo. Oh. Mujur merayak saing. Kalau dok kak, gemuluh lah aku saing. Lepas tu saing, kalau cocok kena gimana? Dia kena daftar dulu apa ya? Pertamanya, guna main sejahtera. Kedua, hotline. 1-800-888-8828. Ketiga, Gismuka. Di fasiliti KKM. Atau masuk laman web dia www.vaksincovid.gov.my ataupun melalui program batu bagi penduduk di kawasan Dua Bandar dan pedalaman. Lepas dah petah agak siapa masa kalau dia panggil kita kena pergi lah bayo. Sudah kerja lah. Sudah lah. Siapa masa lo bayo sahi. Siapa masa lagu mana mak. No mati lo gitu. Segala lagu mana mak. No mati. Mula-mula kenali. Patu lagu mana mak. Patu piti kau kurang. Allah. Oh, lagu tu nak mati, Mak Deh. Dia gini, Abang Mak.
Kalau mati kak, ramalah perlainan kita ke dulu. Sebab orang mula-mula ambil vaksin ni, puak dia dulu. Mati ni siapa masa, mati juga memang. Dua orang tangga, dua kedai kompi pun, mati juga memang. Saya aku nak tanya, orang tak perlu cocok vaksin ni ada kah? Ada juga biar. Seperti orang yang ada jaruh dengan pencangkit. Supaya alahir pada ubat atau makanan ada penyakit kronik, memang tak ada ambil vaksin ni. Kalau gitu saya, aku suruh dengar ambil vaksin. Ada naik segar dengan serta mata. Ada saya. Aku serah lepas cocok ni, cekok aku jadi betul lah. Ada nganyi sangat ada. Lepas tu kak, ku main corona pun. Kau tak ada dah. Ada saya. Kau lagu mana mak? Kek apa kalau aku tupuk darah beja? Benda saja je. Serum suka, benda lagu tu jadi sungguh saya. Weh, main sini kena oyak. Mena oyak, gapa dia mak. Kalau aku mati ke, piti lebih tu. Ambil kemung lah wak yo, piti lebih tu. Weh, piti mana bai mak tak bila bai mak. Lebih banyak ke? Lebih banyak ngotu piti oyak. Piti bai mak, dua patah kali. Kalau patah tu aku, mambil. Aku berkali, berkali. Oh, abai mak serabut dengan dia. Masa mana tak pecah lebih. Pecah putih tak mau orang bayar dah. Siapa dia tak bayar? Sama lain bukan sama ni. Kecek tak pandai. Naik, lepas kita cocok vaksin tu, kita selamat kau dari corona virus tu. Oh, lebih ya kita kena ikut SOP juga. Supaya kerja suruh tu, kena kerak cuci tangan, jaga perjaraknya fizikal. Dia pakai menutup muka di tempat orang ramai. Supaya sekali lah, tapi peratus nak jakit tu payuh. Kita jaga kita lah katakan. Kalau gitu lah, aku nak ambil juga lah vaksin saya. Segur yakin aku saya. Sungguh takut gapo kak. Pita ada. Gapo kita boleh rojong. Di klinik kesehatan, hok berdekatan. Ada sama. Guano nampak cedik. Tadi nampak nak mati semacam. Aku kena waya. Sebut kata mak lah saya. Oi kena belakang sungguh. Mari orang-orang kita. Kita bakal pergi ambil vaksin belakang orang. Hey! Yelah lah dek kakak weh, saya yak tu, yelah lah tu. Kita hapus COVID-19. Kita hapus ke sungguh.